Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini kita lanjutin lagi game Track to Yomi. Semakin banyak hal misterius ya. Kita nggak tahu si Aiko ini kemana. Apakah ini beneran Aiko atau enggak, gue juga belum tahu. Kita ikutin aja ceritanya. Yuk, masuk ke gamenya. Diajak kemana nih? Wah, masuk ke air dia. Masuk ke dalam air. Waduh. Tentu sudah pasti gua tidak akan berhasil ya dalam sekali percobaan. Kok gue selalu bisa pas gitu loh ke titik dia ngapain itu. Setiap dia jatohin itu pasti gue selalu pas di bawah situ. Aneh banget deh gue, timingnya tuh buruk banget. Oh, itu beneran Aiko. あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまでは斧の子としかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。 そなたのそばで静寂と共に私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばしあの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。 Wah. Gue nggak nyangka sih ini ada option di sini. Di antara tiga pilihan ini, kalau yang pertama I will stand by your side, kayaknya sih gue nggak tahu kalau Aiko ini bakalan menjebak kita atau enggak, tapi harusnya sih enggak sih. Jadi mungkin selama perjalanan game kita, kita bakalan lebih ke arah melindungi Aiko kali. Kalau others need my help, kita bakalan ninggalin Aiko terus kita nolong semua orang yang tinggal di desa kita yang masih hidup kali, yang masih ada kesempatan untuk hidup. Kalau Kageru Mas P itu opsi yang terburuk menurut gue ya, karena kita bertujuan untuk membalaskan dendam. Yang pasti yang ketiga gue enggak, tinggal satu sama dua nih. Tadi Aiko aja sempet jahat ini. Maksudnya dia muncul wujud jahatnya. Kayak gue akan pilih yang ini dah. Tapi dari awal dialog dia tuh pengennya menolong Aiko. Karena gue udah tahu Aiko di mana dan dia udah tenang lah istilahnya. Gue pilih ini. Yomi yori maimodoru koto wa dekiuru no ka? Anata sama no meiun wa sadamatte orimasenu. Ya kan? Saredo, watakushi no michi wa tataremashita. Kagerou ga ikite oru kagiri, tsumi no nai mono domo ga inochi wo otoshi tsuzukeru de arou. Waga inochi ga tsukihate you tomo mamoru to chikai wo tateta no ja. Aiko.
許してくれ。許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ。もしくは永遠に。 Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan ini pilihan yang paling tepat ya. Kenapa gue pilih yang kedua? Soalnya yang pertama itu kan si Aiko udah meninggal kan. Jadi mendingan gue fokus ke emang yang masih hidup aja. Menurut gue ya. Meskipun gue pengennya sih option yang ketiga sih sebenernya. Tapi itu gak cocok dengan jalan apa ya, suasana jalan ceritanya kayaknya itu gak cocok. Oh, jadi kita langsung balik lagi nih. Masih di Yomi ternyata. Unik juga ya, gabungin samurai sama kayak gini. Nanika michi ga aru ni chigai nai. Kono myou na shirushi. Ugoku yo da. Ada puzzle juga. Nanika kizamarete oru yo ja. Apa ini? Sumpah gue gak tau. Mungkin nyamain ini kali. Tuh. Yang kedua apa sih? Iya bener kan. Yang ketiga ya. Bener-bener. ならば昨日を今日の人いたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に切ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。 Rage gitu. Malim juga tiga darah. Ada tempat tersembunyi lagi nggak? Oh, ada nih. Kalau gitu ini sebenarnya bisa bisa ada tiga ending ya. Sepertinya gue tidak akan memainkannya lagi. Gue akan cukup sampai di permainan ini aja.
karena gue malas dengan game yang sulit. Oh bisa sih, nanti gue ulang, gue mainnya yang kabuki. Orang mah dimana-mana kalau habis tamat mainnya yang lebih susah.貴様は酷き刃だ。殺生存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術など無かった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。己が死ごとき、拙者の誓いは消えぬ。必ずや戻り、残った者たちを守るのだ。貴様は非力であった。今もそれは変わらぬ。Ini angle-nya beda lagi. Lah, langsung mati. Please lah, jangan mati, please. Gue butuh checkpoint. Wow. を見せてみよう。どうする？遅すぎる。やばいね。やあんこ。僕、ピケル、バハイヤ。たぶんね、いい。Harusnya bisa ke situ tuh. Iya kan. Untung bisa balik lagi. Tapi kok gak ada checkpoint. Dia kan roh ya. Roh bisa ditembak. Sisa mono kirukoto ga dekiru no ka? Izuko e mairu no ka? Yomi ni mai modoru no de nakuba.
please lah, please. Serius nih, belum ada checkpoint. Demi apa? Oh, gila sih. Bisa jalan ke atas itu nggak sih? Ini bener. Kira neba naranu mono wo subete kiru dake no koto. Nah, ini gampang. Ngapain lu? Mana aja kayaknya sama sih ini. Itu dong. またあの印。Thank you.時とは揺られる足なり。ありませんでいいとね。まだ。まるきたかパーゼル。え、ぶったら。あっぱいね。こっちもぎらたんどわ。あとのみん。おいね。うとぱん。Aduh, aduh, aduh. Ini apa yang kiri ya? Kawa ya? Jangan so tau dah. Puzzle-nya sangat simpel. Gue pikir tadi pas awal-awal susah. Ini karena namanya terasu. Ini gue coba terakhir ya, soalnya gue mau pergi. Kalau masih mati lagi, gue berhentiin sampai sini dulu. Dari tadi tuh gue tinggal dikit pun loh di ujung yang
Ah, kelebihan, kelebihan, kelebihan. Ah, gak bisa. Oke, sip. Seperti yang udah gue bilang, kalau gue mati gue berhenti sampai sini dulu. Soalnya gue mau pergi. Oke, jadi thank you banget udah nonton. Gue gak tahu ini video bakalan jadi berapa menit. Mudah-mudahan bisa ya ngasih dalam durasi yang wajar sih. Udah gitu aja. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.